warahmatullahi wabarakatuh sobat semua. Kali ini saya akan membagikan video tentang 8 permen legendaris di era tahun 90-an. Bagi kalian anak-anak yang pernah jajan di tahun 90-an, pasti banyak yang tahu beberapa permen legendaris ini. Sebelum melihat videonya, jangan lupa dukung terus channel Afiq Yoi dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel Afiq Yoi. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan tanpa berlama-lama, inilah videonya. Silahkan menyaksikan. Ini yang pertama ada permen kasut. Ini rasa strawberry. Ini permen dulu, kalau tahun 90-an harganya Rp50. Rasanya sangat manis. Kita coba lupa kasutnya. Pusat bentuknya. Sama seperti zaman dulu bentuknya sob. Kita cobain. Enak sob, manis. Rasa strawberry. Dulu kalau mainan ini pakai kayak bikin obat-obatan, dokter-dokteran. Dulu sangat digemari oleh anak-anak generasi 90-an. Mantap, enak-enak. Coba lagi sob. Enak, manis. Ini ada komposisi gula, pasir, asam sitrat, segala macam. Isinya segini 800 rupiah harganya. Jadi kalau satu receh segini sekarang harganya sekitar 100 rupiah berarti sob sekarang. Dan next selanjutnya ini ada permen cheese. Ini juga nggak jauh beda dari yang permen pak tadi. Kalau tadi yang pak rasa strawberry, kalau ini rasa jok. Ini juga sama, dulu harganya sekitar Rp25 sampai Rp50 dia sob. Nah sekarang harganya nggak jauh beda, sekitar Rp800 atau satu potong ini, satu sachetnya harganya Rp100. Kita coba rasanya, kita buka dulu sob. Ini sob, warnanya oranye, kuning. Ini rasa jeruk, kita coba sob. Rasa jeruk. Ini setiap warung-warung waktu zaman tahun 90-an sob, banyak sekali yang jual di warung-warung. Jajanan murah meriah, tapi sangat sangat enak menurut saya. Manis semuanya. Enak banget sob. Rasanya manis, enak, anak kecil pasti suka. Kemudian selanjutnya ada permen bola. Ini bukan itu ya, apa? Bentuknya bukan kayak seperti obatan, bukan obat. Mereknya bola, lihatin sob. Masih zaman dulu banget, sama, hampir sama persis seperti zaman dulu bentuk dan kemasannya. Biasanya yang jual tuh di abang-abang lotre yang di sekolah-sekolah SD itu banyak sekali yang jual-jual permen-permen seperti ini. Dan kita buka sob, coba sob, kita buka permennya ya. Ini sob bentuknya sob seperti bola, cuma bedanya ini bolanya pipih. Kita coba. Manis, enak kan? Ini warna merah, yang tadi ungu, sekarang warna merah. Kalau dulu serenceng harganya Rp200, saya masih ingat banget. Serenceng isi 10 biji harga Rp200 waktu zaman SD.
kalau kita beli lotre terus kita nggak dapat, biasanya dapatnya seperti ini. Lotre dulu harganya Rp50, kalau kita nggak dapat kita dapat cuma satu kotak ini. Buat hiburan dulu dapatnya, daripada nggak dapat hadiah, akhirnya dikasih satu kotak begini sama abangnya. Temennya sob, nah bentuknya bola. Lanjut ya sob. Tara, ini bukan rokok ya. Ini anak-anak generasi 90-an pasti tahu apa ini. Ini bukan rokok. Ini adalah permen rokok. Permen rokok, permen stick. Super rasa kopi ini harganya Rp12.000. Isinya sekitar 20 biji sob. Jadi kalau disatuin pasti harganya sekitar ini 1.000 ya. Ini satu gopek, satu ini. Ini harganya Rp500. Kita coba buka bentuknya seperti apa. Ini dulu yang nggak tahu, orang tua zaman dulu nggak tahu, dikira beli rokok benar anak kecil, padahal mah ini pak. Nah ini sob, tuh bentuknya seperti ini, padat. Dulu ada yang bentuknya bubuk juga sama. Tapi kalau ini yang padat, ada bentuk bubuk, ada yang bentuk apa? Bentuk padat. Ini saya adanya yang bentuk padat. Kita coba ngerasa kopi sob. Rasa kopi sob. Ya iya, rasa kopi. Enak. Stick. Rasanya masih sama rata-rata sob. Kalau saya beli di sini sekarang pun sebenarnya nggak jauh beda sama yang zaman dulu, saya masih ingat banget. Rasanya masih bikin terbawa suasana seperti zaman dahulu kala. Enak. Dan selanjutnya ini ada permen bola sob. Ini permen bola, ini bentuknya seperti kristal terus dikasih taburan gula pasir. Ini kemasan juga masih sama seperti zaman dahulu, langsung nonton. Bikin saya teringat masa kecil saya. Saya coba sob isinya. Ini permennya berwarna-warni. Kita coba lihat masih sama apa enggak. Oh masih sama ternyata sob. Ini ada warna hijau, ada warna kuning. Ada lagi satunya orange, ada ungu juga. Ini taburin ada gula, gula pasir taburin. Kita coba yang ungu, saya coba ungu. Hijau juga, kuning juga, dan oranye juga. Enak sob, ada mas yang gula, aduh enak banget. Ini dulu harganya Rp50, murah meriah teman-teman zaman dulu. Nah sekarang harganya satu renteng ya, buat renteng satu saset segini harganya 500, dan bagus 10 kali lipat ya. Rasanya benar-benar enak sob, manis. Bahasa seperti waktu masih kecil kalau makan makanan beginian. Ini ada komposisi gula pasir, sirup glukosa, asam sulap, minyak nabati, rasa buah-buahan, garam, meja, warna makanan, dan lain-lain. Nah sob ya, selanjutnya ada susuku. Ini susuku ada gambar Power Rangers,
Superman. Banyak lagi tuh, ada gambar monster, gambar pahlawan-pahlawan. Dulu Shizuku ini sangat digemari. Nah, enak kecil zaman dulu, karena nggak bisa minum susu, ya belinya Shizuku ini. Dulu ini harganya 25 rupiah, 25 rupiah, bukan 25 ribu ya, 25 rupiah satu saset begini sob. Masih murah sekali. 10 renceng. Dan kita coba sob, kita langsung buka aja. Ya isinya bubuk, biasanya rasa coklat. Kita coba. Kita langsung buka saja. Cacapan sob, lihat ya sob. Ambil enak banget sob, benar sob, manis. Zaman dulu jadinya macam-macam, banyak sekali. Nah seperti ini juga sangat disukai oleh anak-anak pada masa itu. Sob, kita makan lagi. Dan selanjutnya ada permen kos. Ini permen kos. Yang rasa strawberry. Ini dulu dia temennya itu permen dapros. Kalau dapros mint, kalau ini rasa strawberry. Kita coba kesel, kita buka. Lihat isinya, wah isinya bulat-bulat, si sama seperti zaman dahulu modelnya begitu sob, bulat-bulat. Kita coba satu. Manis sob. Nah isinya segini, isinya 10 biasanya sob, satu batang segini sih 10. Enak banget. Coba aja. Main kos namanya sob. Enak banget, manis. Dulu kalau makan permen kayak ginian sampai gigi reges atau pada hitam. Lanjut, kita ada permen ini jagoan saya nih, jagoan neon. Zaman dulu anak generasi zaman 90 pasti tahu permen jagoan neon. Ini ada yang warna biru, ada yang warna kuning, dan ada yang warna merah sob. Ini juga masih murah banget sob, satu renceng segini harganya cuma 2.000 rupiah. Satu renceng 2.000 rupiah harganya sob. Ini jagoan ini kalau dimakan biasanya ada bekas warna dari permen tersebut ya sob ya. Kalau merah ya di lidah warnanya merah, kuning. Kita coba sob yang warna merah deh, karena saya suka warna merah. Nanti kita buka warna merah. Rasanya sama seperti zaman dulu kan? Ada yang berubah sob. Saya masih ingat banget rasanya permen jagoan neon ini. Nah sob, dan kita coba yang kuning. Wah, warnanya agak merah juga, tapi nggak merah-merah banget sih. Ini agak orange, kita coba. Warnanya agak berbeda.
daripada yang warna merah tadi. Dan yang biru, kita coba yang warna biru. Ya, sekian video kali ini ya sob ya. Nanti saya akan upload lagi video-video terbaru saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini ya. Kalau punya masukan atau apapun itu, komen aja sob, gak apa-apa sob. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, gak bayar ya sob ya. Dan semoga video yang saya tampilkan hari ini semoga bisa mengingat Anda tentang masa-masa kecil Anda, tentang jajanan atau makanan-makanan zaman dulu era 90 dan 80 besok ya. Ya, sampai jumpa, semoga Anda sehat selalu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.